Oke, tes unit mini Victor. Mini Victor, unit mini Victor ini standar. Saya ulangin, banyak banget yang tanya soalnya berapa harga, sering saya ulang-ulang. Dan ketika saya lupa menyebutkan, saya diprotes. Udah mulai, nggak nyebutin harga. Bukan di situ sebenarnya masalahnya, karena tidak mungkin otak saya untuk ingat selalu menyebut dalam setiap video saya. Sedangkan kadang-kadang sehari bisa upload 5 video gitu loh, teman-teman ya. Terus kerjaan juga banyak, jadi otak ini bercampur aduk isinya gitu kira-kira. Tapi saya selalu berusaha kasih perubahan untuk setiap kritikan gitu ya. Oke, ini harganya 4.200.000 untuk spek standar. Kemudian kalau line spek kita bingung, line spek kadang-kadang saya juga nggak bisa, karena nggak pegang data harga satuan speknya apa gitu loh. Jadi beda spek ada penambahan, itu harganya beda naik. Nah, seperti contohnya ini mini Victor spek standar adalah popor kayu adalah 4.200.000. Kemudian ada penambahan plenum. Plenum itu penambahannya 150.000. Jadi unit yang saya tes ini berarti harganya 4.400.000 ya. 4.350.000. Oke, lanjut kita tes. Unit miliknya Om Duyan di Barito Timur. Om Duyan di Barito Timur, mini Victor Om kita tes 50 meter menggunakan Hercules. Lanjut shoot pertama. Perkenaan nanti perkiraan ada di atas dari titik target saya. Waduh, gabung lagi. Lanjut coba. Kita geser aja ya. Kita geser ininya. Oke. Masih di sekitar atas, kita geser sedikit ini. Kok gak nyaman, bro? Ntar saya cari posisi dulu. Oke, perkenaan ada di kiri atas. Yang penting agak jauh dari bekas tembakan yang lainnya. Shoot kedua. Masuk Om Duyan. Nitik. Shoot ketiga. Shoot ketiga. Kalau nggak goyang enak banget. Hole to hole. Shoot keempat. Masuk. Shoot kelima. Ke 6. Shoot ke 7 mini Victor 50 meter tes Hercules. Pistol. Shoot ke 8. Mini Factor ini. Shoot ke 8. Dah Om, 8 kali shoot seperti itu hasilnya. Karena rasa nggak bisa bohong. Malika kecap ya. Oke. Nah seperti ini Om unitnya. Mini Factor klasik 360 cc, panjang laras 50 cm. Oke, putar. Sip. Oke, selesai. Tidak usah kita ukur, posisi kita di sini sering kita ukur. Case-nya tadi saya ukur ulang, case-nya di sini adalah 49 meter. 49 meter ya, nggak cukup di 50 meter. Oke, terima kasih Om Duyan.